barokahnya enggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Enggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus, enggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak tuh memang lahirnya enggak tegas. Tapi enggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibhum, itu enggak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola, pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa?